Pemirsa, bagi pecinta kuliner di Jember tentunya tak asing dengan warung legendaris yang satu ini, yakni Warung Pecel Wali Songo. Uniknya, warung ini berada di gang sempit yang berdiri sejak 1980-an itu dan memiliki cita rasa yang tak pernah berubah. Tak heran jika sampai saat ini masih ramai pembeli yang rela mengantri untuk menikmati kuliner satu ini. Kuliner legendaris satu ini terletak di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Jember, yang berdiri sejak tahun 1980 sampai saat ini. Berbeda dengan warung pecel lainnya, warung satu ini memiliki cita rasa yang khas dan menu lauk yang beragam. Menu spesial yang ada di Warung Wali Songo yakni nasi pecel dengan lauk daging dendeng ragi yang memiliki rasa kare, cocok untuk pecinta daging-dagingan. Tak hanya itu saja, menu spesial lainnya yaitu dengan lauk empal dengan potongan empal yang cukup besar dan sangat memuaskan. Meski lokasinya cukup unik, yakni berada di gang sempit, pinggir kota Jember dengan hiasan gambar tembok yang warna-warni, namun warung ini selalu ramai pembeli, bahkan rela mengantri demi mencoba kuliner pecel ini. Kenapa bisa dinamakan Pecel Wali Songo? Sebetulnya ini namanya pecel gang. Kanan kirinya ini toko Wali Songo, jadi orang sendiri yang namakan Pecel Wali Songo itu nggak tahu juga, mulai dari nenek sekitar tahun 80-an gitu. Rumah? Awalnya memang buka warungnya di sini, soalnya dekat dari rumah, jadi tinggal ngambil untuk bahan-bahannya, bisa di drop semuanya, nah gitu, jadi fresh. Kalau untuk tambah rame sendiri, alhamdulillah senang juga ya Pak. Jadi kita juga alhamdulillah lah, kita namanya. Kalau menu spesialnya lauknya itu empal gitu. Tapi kalau biasanya orang itu makan nasi pecel tambah empal, itu yang lebih spesial lagi. Kasih kuah rawon. Sampai per termos itu 1 juta. Jadi kalau misalnya sampai 8, jadi tinggal ngarikin aja. Tempatnya pun hanya disediakan kursi panjang yang disediakan di pinggir gang kecil. Cocok sekali untuk makan santai di pagi hari bersama keluarga maupun teman sebaya. Gila sih pertama kali ini. Menurut kakak rasanya tuh seperti apa? Enak, beda dari pecel yang lain. Kenapa bisa tertarik untuk makan nasi pecel di sini? Ya, karena FYP di TikTok itu sering orang tentang pecel ini. Jadinya penasaran mau mencoba. Soalnya unik sih, ada jualannya di gang kecil kayak ini. Lokasinya yang berdempetan dengan toko Wali Songo, tak heran jika banyak yang menyebut warung ini adalah warung pecel Wali Songo legendaris. Istiana Mawada, News FTV Jember, melaporkan.